there is no way around it. Cause everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bayaki. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan berbicara tentang pendidikan orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu ada 4 karakteristiknya. Yang pertama, pembelajaran mengarah kepada proses pendewasaan. Untuk yang kedua, prinsip utama untuk mencapai kematangan atau survive lebih ke dalam bentuk problem solving. Yang ketiga, orang dewasa akan belajar apabila materi sesuai dengan yang ia rasakan. Yang keempat, pengembangan kemampuan diorientasikan belajar terpusat kepada kegiatannya. Metode itu juga ada 4. Yang pertama kondisional, yang kedua situasional, yang ketiga tidak monoton, yang keempat belajar, yang keempat itu diskusi bersama. Untuk menjawab permasalahan ketika kita pembelajaran orang dewasa itu pasti biasanya itu kita tidak diterima mentah-mentah oleh masyarakat. Kadang ada yang masyarakat memilah-milah. Nah, itu kita untuk menjawab permasalahan itu sebenarnya kita harus mengikuti apa yang menjadi kebiasaan maupun tradisi ataupun kegiatan yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, itu kita masuk tidak semena-mena. Paling tidak kita harus mengikuti apa yang sudah dilakukan itu tadi. Nah, untuk solusinya, kita tidak harus memaksa yang sudah menjadi tradisi terus dihilangkan gitu saja, tidak. Karena di dalam keislaman kita tidak pernah diajarkan untuk memaksa. Nah, di situ kita perlahan mengasih motivasi, kemudian memberikan gagasan atau wawasan yang lebih untuk bisa mengasah pengetahuan maupun secara keilmuan kepada masyarakat. Kemudian untuk menjawab tentang prinsip pembelajaran orang dewasa itu, setahu saya yang pertama, orang dewasa perlu terlihat dalam merancang dan membuat tujuan untuk pembelajaran. Yang kedua, pengalaman adalah asas aktivitas pembelajaran. Nah, di situ kita bisa men-sharing ataupun membagikan apa yang sudah kita alami ataupun pernah kita terapkan. Untuk yang ketiga, orang dewasa lebih berminat mempelajari permasalahan yang berkaitan secara langsung dengan kejadian kehidupan. Nah, biasanya itu kayak sering adanya kasus asusila kayak gitu-gitu itu. Kita di saat itu mengalami masalah. Nah, di situ kita perlahan untuk menjajaki pemikiran-pemikiran orang yang otoritasnya itu sangat kaku gitu. Nah, dengan adanya pembelajaran ataupun materi yang sudah kita berikan secara perlahan, itu nanti perlahan akan berubah dan kita harus terus mengawasi dalam pergerakan itu tadi. Ya, yang keempat itu pembelajaran lebih tertuju pada masalah atau problem dan membutuhkan dorongan motivasi. Nah, di situ tidak sekaku untuk dalam pembelajaran kita harus memberikan materi terus memberikan tekanan kepada mereka. Itu malah seakan-akan mereka nggak bisa menerima
karena kita harus memberikan jalan lain untuk memancing ataupun memberikan apa ya, jalan pintas lah. Tidak selalu kita harus memberikan materi, materi dan materi. Mungkin